Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Teguh Iskandar Muhammad Sanusi dari Quiz Health Consultant, merupakan perunding kesihatan Win Impact Network Sdn Bhd. Okey, hari ini saya nak kupaskan sedikit tentang permasalahan tentang healing crisis ataupun tindak balas. Okey, tindak balas yang kita alami adalah untuk memperbaiki sel-sel kita, sel-sel dalam badan kita setelah kita mengambil antidot. Okey, bukan kata tidak ada tindak balas, tetapi ada sedikit tindak balas yang dialami oleh pesakit-pesakit kita di luar sana. Yang kita ketahui, pelanggan-pelanggan antidot ataupun pesakit-pesakit yang mengambil antidot ni adalah merupakan pesakit-pesakit lama. Sakitnya bertahun-tahun. Bila ditanya sakit, contohnya sakit buah pinggang, berapa lama? 5 tahun, 6 tahun. So, makan antidot. Mestilah ada sedikit sebanyak healing crisis ataupun tindak balas. Okey, difahamkan adalah difahamkan dan diingatkan kepada anda semua, jika ada tindak balas, segeralah bertemu ataupun segeralah meminta pandangan perunding yang terlatih. Okey, yang mengetahui macam mana nak handle tentang simptom-simptom permasalahan tersebut. Jangan pandai-pandai. Okay, alright. So, macam saya, kotak pertama pengambilan saya, pengambilan antidot saya adalah selama 1 minggu. Okay, sambil 2 sesyen sehari. Okay, kita ada 15 sesyen. Okay, so seminggu. Minggu pertama fine, tak ada apa-apa, relax. Okay, minggu kedua dia ada sedikit sakit di bahagian lutut. Okay, saya cerita tentang kesihatan saya. Saya mengalami kesihatan sakit lutut, sakit migrain, sakit darah tinggi, sakit tulang belakang, orang kata sakit di bahagian dada sebab saya kompres dulu jatuh, okay, gastrik yang terlampau kuat. Okay, saya yang pertama sekali saya alami yang sakit teruk adalah di bahagian tangan. Tangan saya akan jadi sakit dan kebas. Sebabnya sebelum ni saya pernah jatuh. Okay, saya pernah jatuh terhentak. Dia tengah memperbaiki sel-sel tangan saya. Dia tengah memperbaiki sel-sel tangan saya. Selepas beberapa minggu saya makan, saya ambil antidot. Selepas beberapa minggu saya alami sakit di bahagian belakang. Allahu Rabbi. Sakit tu di bahagian tulang belakang. So di dekat celah kipas tu, ya, yeah, tulang kipas. Okay, so bila dah jadi macam sakit yang teramat sangat, kita ketahui, kita difahamkan, setiap ambil ubat ataupun ambil pemakanan, okay, superfood, macam kita superfood antidot ni, okay, bila kita ambil superfood, dia akan membongkarkan rahsia, membongkarkan segala sakit-sakit kita dalaman. Okay, so sakit tu adalah untuk memperbaiki. Saya tekankan sini, memperbaiki, bukan untuk menganiaya kepada diri anda semua. Sebabnya bila dah sihat, insyaAllah anda boleh melaksanakan ibadah, anda boleh melaksanakan kerja-kerja dengan aman dan damai. Okay, so jangan takut pada healing crisis. Ingat, healing crisis adalah membantu anda untuk memperbaiki, ya, ia membantu anda memperbaiki sel-sel saraf pusat dalaman kita sehari-hari. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tindak balas tersebut merupakan keseimbangan kesembuhan untuk jadikan kesembuhan kepada diri anda. Walaupun contohnya, walaupun you sakit sudah lama, contoh 5 tahun, 6 tahun sakit, healing crisis takkanlah sekejap dia datang. Dia akan datang on off, on off, on off, ya. Tetapi dia akan meringankan badan anda. Selepas anda sakit, dia akan ringankan badan anda. Percayalah. Itu nasihat saya. Alright. So jangan risau, jangan bimbang tentang healing crisis. Healing crisis, we call healing crisis ataupun tindak balas kepada superfood tadi. Alright. So jika ada permasalahan kepada apa anda di luar sana sebagai perunding semua, bolehlah refer saya, boleh jadi tempat referral. Okay, insyaAllah saya akan bantu anda untuk mengenalpasti tindak balas yang macam mana. Jangan malu, jangan segan, call je saya, call direct 011-5898-2848. Okay,
011-589-8248. Jangan risau, saya tak marah. Okey, you boleh tanya apa yang nak tanya, insya-Allah apa yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Tugas saya di sini adalah membantu agen-agen Antidot dalam permasalahan tentang healing crisis ataupun tentang permasalahan tentang tindak balas yang berlaku selepas pengambilan Antidot. Jangan risau, kerana Antidot tidak akan membunuh. Dia memperbaiki sesuatu anda. Okey, sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.